Iji dua tilu. Assalamualaikum teman-teman. Halo guys, sekarang kita mau ngonten permen ajaib buat mereka guys. Ini kalian nanti wajib makan, tapi tidak boleh berekspresi ya. Nanti main tebak-tebakan. Yang rasanya enak, nanti kita tebak siapa. Yang rasanya nggak enak, nanti siapa. Jadi kalau misalkan dapat rasa yang gak enak, diem aja, jangan sampai kalian ketahuan ya. Kalau ketahuan nanti kalian dapat hukuman lagi mah. Yang enak? Ya diem aja, pokoknya jangan ngasih tahu kalau itu permen tuh enak atau enggak. Oke? Sama mengetahui rasanya. So kita ambil satu-satu. Jangan rebutan, atuh sabar yang lain duduk. Ini berdua nih adik kakak, ini burung-burung. Sok dari icaun weh. Mister rebutan. Merem. Diam, cak. Aduh, kelebihan lagi. Diam. Sini giting. Punten pisan tangan kiri sini apin. Sini di. Diam. Jangan dicium harumnya. Terlalu busuk. Tau emang kamu tahu terlalu busuk parah. Sok dimulai ya. 1, 2, 3. Diam. Sok dimakan. Jangan ekspresi, diam aja. Ditelan. Enggak, dirasain dulu rasanya gimana. Aku tebak ya. Coba Ica, aku tebak Ica kayaknya rasa normal ya, yang manis ya. Benar? Kiting manis. Rasa apa ting? Coba jelaskan rasanya gimana? Kamu naon ya? Enak. Pin, coba rasa apa Pin? Enak. Enak di ikan asin dan terasi. Mau di mak abisin? Iya. Telur busuk. Sama telur busuk. Lagi ya. Lagi ya. Kita lagi guys. Sok ambil satu cak. Jangan dipilih. Jangan sama warnanya. Leg busuk deh. Ini. Oh, tuker. Tapi beda ini nih sebenarnya warnanya itu tidak berpengaruh. Sama, cuman kan beda rasanya. Aku mau yang hitam mah. Tuh kasih ke apin biru. Aku mau yang hitam ini. Udah ih. Yang hitam. Udah. Ini rasa apa lagi, gila? Bau banget. Sok rasain. Bau banget. Apanya yang bau? Mana ada permen bau? Sok apin rasain. Aja. Udah apin rasain yang lain juga dirasa. Biasain. Apin telan. Nih kalau misalkan sekarang aku yang apin nebak ya. Apin sini, apin nebak aja. Itu buang-buang udah dijelatin. Kalau apin salah nanti apin makan permen ya. Sini, apin duduk di sini, mandep mereka. Tebak punya Ica manis atau rasa aneh-aneh, Pin? Aneh-aneh, Cak? Enggak, manis. Kit Neng, sini salah, bentar-bentar. Apin ambil dulu, makan dulu nih. Salah kan? Aku mau satu. Aku baca. Udah ing, baca orang bahasa Inggris emang bahasa Inggris. Jo apa? Ya nggak tahu atuh, sok makan. Nggak mau. Ini memang wanginya itu kayak gini semua apin, ada yang manis, walaupun manis memang warna memang kayak gitu baunya manis mau apa? Dimakan dulu. Enak gak? Ya, nggak tahu. Ke apin? Jorok. Kunyah. Manis? Di cuma ada rasanya. Mana saya potong bungkus? Kamu rasa apa di? Saya amis. Manis. Manis Aldi. Mau nyoba lagi? Masih ada yang penasaran mau eksplor rasanya? Kiting belum dapet yang manis, kasihan. Aku juga mau, atuh. Alah, kamu dibuang.
Itu mah yang itu waktu yang pagi. Coba kasih satu-satu mereka. Coba dicoba. Goblok. Apa? Apa? Aku mau nyoba guys, tapi takut. Apin mah enggak mah dimainin, Apin mah enggak dimakan kayak mereka. Gimana? Ayah nak push. Tuh nak push. Coba lagi, coba lagi ting. Tungguin mereka ting. Ini apa ini? Karena jadi gini bisa. Sok langsung makan. Ini rasa bunga. Kata kata kene. Ini warna apa? Nih pilih sendiri nih. Manis cak. Ini rasa apa ya? Udah cepetan apin, gak usah ngambil-ngambil lagi, gak dimakan. Enggak. Joro. Cemong siapa cakokin? Menyerah. Warna semin. Gak ada. Aku dari tadi belum dapet yang manis. Jadi gimana kalian pertama kali dalam hidup merasakan dok busuk? Kayaknya aneh. Ini buat tarasi itu. Ini gak enak ya. Jadi takut apa yang nyoba guys. Udah Apin mah gak usah dikasih. Enggak Apin mah gak usah. Manis. Tadi coba Neng satu Neng. Kenapa? Satu Neng coba Neng. Coba Neng. Coba ambilin sini Neng. Neng atuh Neng. Rasa apa? Nah, enggak ada yang manis sih.